Bahagia bertemu Coach Simon MC McMenemy dan bintang catur Saat Chelsie Monica. Begini reaksi Baim Wong. Dikutip dari liputan6.com dan tribunews.com. Influencer Baim Wong yang selama ini dikenal sebagai brand ambassador MPL Indonesia sedang mengasah kemampuannya agar menjadi master di game fantasi sepak bola dengan belajar kepada pelatih nasional Simon MC McMenemy. Hal serupa juga dilakukan Baim Wong kepada Women International Master atau WIM catur Chelsie Monica untuk game fantasi Speed Cheats. Aktivitas Baim Wong ini menjadi bagian dari kampanye hashtag buktiin lo bisa untuk menginspirasi pengguna MPL agar terus berlatih dan bertanding untuk meningkatkan skill gaming mereka di berbagai permainan dan turnamen agar bisa tampil menjadi master di game favorit mereka di MPL. Simon MC McMenemy merupakan pelatih sepak bola asal Inggris yang kini menjabat sebagai direktur teknis Bayangkara FC, klub sepak bola Liga 1 di Indonesia. Sosok Simon dinilai sebagai kunci yang dipimpinnya meraih juara di berbagai ajang nasional. Sementara, Wim Chelsie Monica adalah pecatur putri profesional yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional dan internasional. Pada PON Papua 2021, Chelsie berhasil meraih 2 medali emas untuk kontingen Kalimantan Timur. Laila Safira Andamawanti, Head of Brand Marketing MPL Indonesia, mengatakan, Indonesia menjadi negara kedua yang dipilih MPL untuk masuk setelah India melihat potensi yang dimiliki untuk menjadi salah satu negara ekspor terbesar di dunia. Baim Wong beroleh kesempatan istimewa bertemu 2 tokoh di bidang olahraga. Pertama, pelatih sepak bola nasional yang kini menjabat direktur teknis Bayangkara FC, Simon MC McMenemy. Kedua, Women International Master atau WIM, catur Chelsie Monica. Pertemuan ini bagian dari kampanye hashtag buktiin lo bisa yang digagas platform mobile esport Mobile Premier Language atau MPL. Ia menjelaskan, sejak diluncurkan September 2021, kampanye ini mengajak pengguna rajin berlatih dan bertanding demi meningkatkan skill gaming di berbagai turnamen yang tersedia tiap hari hingga berhasil menjadi master di game favorit mereka di MPL. Saya senang bisa bertemu dan belajar langsung kepada Simon MC McMenemy dan Chelsie Monica, tokoh berprestasi dari 2 olahraga favorit saya dan jutaan masyarakat Indonesia, katanya. Selain mendapat banyak ilmu dan masukan, suami Paula Verhoeven makin termotivasi untuk terus bertanding dan mengasah kemampuan main game hingga ke level master layaknya Simon dan Chelsie. Karena di MPL, semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi master di game favorit mereka dan memenangkan reward. Ibu Baim Wong dalam interview virtual dengan showbiz liputan6.com Kamis 25 November 2021. Bintang film bebas dan agen dunia mengingatkan, Indonesia salah satu negara dengan potensi ekspor terbesar di dunia. Karenanya, SDM dalam negeri perlu dimotivasi dan diasah kemampuannya. Salah satunya, melalui kampanye hashtag buktiin lo bisa yang melibatkan Baim Wong sebagai brand ambassador MPL Indonesia. Simon MC McMenemy dan Chelsie Monica untuk menginspirasi khalayak agar terus mendorong kemampuan dan potensi diri. Karena untuk meraih gelar master butuh proses yang tidak mudah dan penuh tantangan, yang hanya bisa dihadapi jika kita terus berlatih sekaligus belajar meningkatkan skill. Terang Head of Brand Marketing MPL Indonesia, Laila Safira Andamawanti. Saat ini, MPL Indonesia mencari master catur MPL lewat turnamen Speeches di Piala Presiden Esports 2021. Ini turnamen catur online terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah peserta dan hadiah yang ditawarkan. Partisipasi MPL di Piala Presiden 2021 bagian kampanye hashtag buktiin lo bisa dan komitmen kami mendukung pemerintah mencetak lebih banyak atlet esport berprestasi serta mendorong tumbuhnya industri dan ekosistem mobile gaming dan esport di Indonesia, pungkasnya.